Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Imis Mardana. Saya menilai rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pileg dan Pilpres 2019 berjalan sangat transparan, jujur, adil dan demokratis. Memang ada beberapa kendala, namun dapat diakomodir dengan baik sesuai mekanisme yang ada. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga kondusivitas Kamtipmas dan di wilayah Kabupaten Panajam Pasir Utara agar senantiasa aman, damai dan sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.